masing ya, terus <laughs> ini udah ada uh, uh, Bu, Pak Mario mungkin bisa dibantu itu uh, Bu Rizka atau Pak Rizka tuh. Uh, jadi ibadah biasanya kita antara dua setengah sampai 10% persen, teks itu sudah biasanya sudah given ya, kita sudah sudah dipotong uh, otomatis gitu ya prinsipnya dari pos alokasi pengeluaran di sini adalah minimalkan yang maksimal kemudian maksimalkan yang minimal gitu ya Nah cara mudahnya kita cek misalnya hutang gitu ya hutang saya punya KPR punya KT punya Kpa jadi punya rumah apartemen ruko gitu ya total hutangnya berapa sih gitu ya Maksimum itu 35 persen dengan catatan 15 persennya itu adalah e, hutang konsumtif. Bahkan ada yang, jadi kalau dihitung sebenarnya total kewajiban hutang yang long termnya itu cuma boleh 20 persen. Nah, biasanya banyak orang kecolongan di sini. Jadi, mereka lihat kayak gini, oh maksimal kan 35 persen. Tapi yang dia lihat itu cuma untuk KPR, e, apartemen, ruko. Atau uh, yang lain-lain yang jangka panjang. Nah, dia lupa yang konsumtifnya itu malah ada yang 20 persen, 30 persen gitu ya. Jadi uh, efek itu pernah ketemu orang punya hutang 60 persen. Kenapa? Uh, yang hutang konsumtifnya dia tidak pantau gitu. Jadi salah satu yang perlu dipantau ini adalah hutang gitu ya. Uh, kita bisa tahu lah hitungannya ya berapa persen hutang itu terhadap uh, pendapatan. Terus uh, proteksi di sini kan minimal 10 persen. Kita cek aja kita untuk proteksi itu sudah punya uh, berapa persen gitu ya. Terus investasi juga gitu. Kita uh, tahun kemarin sudah uh, lakukan investasi berapa persen dari uh, pendapatan. Terus pos likuiditas. Uh, itu untuk yang short term goal, minimal 10% dari pendapatan. Nah, sisanya baru itu uh, kita jadikan biaya hidup. Jadi, uh, sep seperti yang kita sudah uh, sering uh, infokan, jadi biaya hidup itu uh, kita ambil bukan duluan. ya. Jadi, budgeting itu bukan, pokoknya biaya hidup segini, gitu. Uh, proteksi hutang segala macam uh, ya lihat aja nanti gitu enggak jadi justru kalau punya hutang gede berarti biaya hidup nggak boleh gede tapi kalau kita lihat di lapangan yang punya hutang gede biaya hidup gede terutama gaya hidup ya ini kan kalau kita lihat nih ada ketutupan muka saya dikit gaya hidup itu maksimal 15 persen eh, uh, apa yang aman itu masih 15%. Jadi kalau di atas 20%, eh 15% itu bisa 20 atau 30% itu udah beresiko tinggi. Nah, itu cara uh, untuk mengeceknya ya bahwa gaya hidup kita tuh udah terlalu beresiko nggak sih gitu. Eh, uh, terus jadi ini emang eh, uh, kalau di sini ngecek Financial check-up-nya itu benar-benar kualitas. Kalau menurut saya, saya dulu lama di market research, ini masih secara kualitatif karena kira-kira aja kan gitu jadi nggak ada nggak ada rasio yang kita hitung gitu itu kita hitung aja misalnya kayak investasi 10 biaya hidup ini sebenarnya kebutuhan hidup maksimum yang dasar dan tambahan 30 biaya hidup maksimum 15 ini kita hitung nah biasanya orang Suka gelagapan gitu ya pas kita tanya di kebutuhan hidup gitu rata-rata nggak -rata, eh, pernah tahu kebutuhan hidupnya itu detailnya berapa gitu ya apa yang paling besar komponennya dari biaya hidup gitu ya eh, kalau rata-rata rumah tangga biasanya sih makan dan kalau pandemi ini malah eh, makin eh, kita tahu sebenarnya kita itu cuma perlu kebutuhan-kebutuhan dasar. Kenapa? Karena gaya hidup kita benar-benar ditekan waktu pandemi. Kita nggak boleh ke bioskop. Kalau mau nongkrong di kafe, juga itu mesti jauh-jauhan, ya. Udah gitu, pakai masker, jadi ngomongin teriak-teriak gitu, ya. Uh, terus apa uh, dan jamnya juga nggak nanti akan dibatasi kembali gitu ya. Uh, Bed suara saya jelas nggak ya Bed? Jelas jelas bagus. Nggak soalnya ya. di sini ada warning kalau internetnya nggak stabil. Oke okay. jadi uh, sedikit, sedikit ada sedikit ada greget tapi no problem. Oke okay. ya. Yeah. Terima kasih, Beth. Nah, jadi sebenarnya eh, ya. kebutuhan kita di pan, eh, masa pandemi, dari mulai tahun lalu ini, sebagai acuan kita untuk tahun depan. Jadi, kemarin tuh, saya gini ya, eh, ada teman saya eh, datang ke saya, dia bilang. Eh, apa, apa pas saya bilang berarti uh, kamu mesti mulai catat tuh pengeluaran kamu. Kamu tuh biaya uh, sekolah ini 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 gitu ya. Terus saya bilang, "Oke, okay, berarti kalau udah tahu itu seiritnya berarti itu sebenarnya yang jadi kebutuhan lu gitu. Jangan nanti kalau udah uh, kembali normal itu uh, pengeluarannya kembali normal lagi, naik lagi gitu ya." Uh, sebenarnya kita diajarin di pandemi itu bahwa kebutuhan kita tuh cuma segitu loh gitu loh terus kebutuhan kita beli baju tuh ya nggak perlu banyak-banyak karena ya kalau pas pandemi kan jarang juga keluar paling budget untuk daster yang lebih banyak atau pakaian rumah gitu ya tapi kayak sepatu tas itu sama sekali jauh berkurang gitu ya jauh berkurang jadi uh, kalau kita mulai check up di sini teman-teman pastinya udah mulai tahu tuh kebutuhan hidup saya tuh seberapa sih minimalnya gitu ya nanti ini materinya akan saya bagikan jadi nanti ini bisa jadi patokan teman-teman di sini berapa sih masing-masing ini alokasinya Jadi kalau misalnya nanti ketemu investasinya kan di sini minimal kita kan bilang maksimalkan yang minimal minimalnya aja cuma 5% berarti resolusi tahun depan kalau mau gitu ya dijadikan minimal 10% gitu terus hutang hutang ternyata 50% nah ini berarti kan eh, uh, satu resolusi juga nantinya Oh berarti saya mesti eh, uh, saya resolusi saya mengurangi hutang Nah nanti kita tinggal cari tahu gimana nih beresin hutang ini gitu ya uh, kalau teman-teman Nanti sempat berkunjung ke YouTube, kita ada satu materi itu kita ngomongin tentang hutang, bagaimana caranya kita mulai membereskan hutang. Gitu ya. Nah, kalau ini, nah, kalau yang kedua itu caranya dengan menghitung rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini uh, salah satu komponen dari financial check-up yang hasilnya dapat digunakan untuk mendiagnosa satu kondisi keuangan itu sehat atau enggak gitu ya. Uh, seperti tadi saya bilang seperti analisa laboratorium uh, cek kesehatan gitu ya. Nah, uh, nah ini, ini empat uh, rasio yang biasa kita pakai rasio yang sederhana ya. Jadi buat hitung cepat gitu, jadi nggak usah terlalu rumit. Rasio likuiditas ini aset likuid dibandingkan dengan pengeluaran bulanan. Aset likuid itu apa sih? Kita patokannya ke neraca, makanya tadi saya bilang kita butuh apa laporan cash flow sama laporan neraca keuangan. Nah, pengeluaran kita ambil di arus kas atau cash flow tadi aset liquid ini kita ambilin raca. Jadi namanya aset liquid itu adalah aset eh, kas setara kas atau tabungan gitu ya. Nah, terus kalau rasio utang itu total cicilan hutang terhadap total pendapatan. Rasio idealnya itu 35%, seperti tadi saya bilang. 15% konsumtif dan 20% produktif. Jadi kalau produktifnya aja udah 35%, berarti kita sama sekali tidak boleh mengambil Uh, hutang konsumtif ya kalau enggak yang ada kita makin lama makin terjebak uh, cicilan hutang dapat dilihat dari arus kas uh, dan pendapatan dapat dari arus kas juga terus tabungan nah ini uh, arus uh, arus kas income ya income ini perlu uh, kita detilin nih karena uh, selama pandemi banyak orang-orang yang mulai punya beberapa profesi misalnya ada yang sambil jualan kue gitu ya, ada yang sambil jualan makanan rumah, ada yang sambil jadi youtuber atau tiktokers gitu ya. Nah itu kan ada penghasilan-penghasilan selain penghasilan dari penghasilan utama itu juga mesti dicek kenapa jangan sampai kita ngerasa oh kita punya banyak kita punya banyak tapi kita nggak hitung berapa sih banyaknya gitu ya Terus, rasio tabungan atau saving ratio gitu. Ini jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi per bulan dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya. Ini rasio idealnya ini memang 10%. Oke, okay. tabungan dan investasi dapat kita lihat di arus kas, gitu ya. Cash flow, pengeluaran kita tiap bulan, pendapatan pun dari arus kas. Nah, yang agak lain itu rasio solvabilitas yaitu total kekayaan bersih terhadap total aset. Nah, ini yang agak advance ya. Tapi yang agak advance cuma kita kasih satu ini doang gitu ya. Rasio ideal minimalnya ada 50%. Nah, ini saya geser dikit. Nah, ini. Kekayaan bersih itu kita bisa lihat di neraca. Nah, aset juga di neraca gitu. Nah kekayaan bersih itu biasanya total aset dikurangi total kewajiban sama dengan kekayaan bersih. Jadi banyak orang. Nah ada juga nih itu salah satu penyakit yang tadi saya sebutkan ada orang yang suka uh, berhutang gitu. Hutangnya tuh hutang untuk properti. Nah hutang properti ini ternyata jumlah uh, kan melahirkan aset gitu ya. Nah, aset dia bertambah, tapi hutang dia juga bertambah. Akhirnya apa? Impas. Karena impas berarti networknya dia berapa? Nol. Gitu ya. Berarti kalau total kekayaan bersihnya dia nol, dibandingkan aset nol dibagi ada harganya, berarti kan rasio idealnya malah nol ya. Benar nggak? Gitu. Jadi hati-hati dengan total kekayaan bersih ini. Jadi ini juga perlu dipantau. Biasanya orang cuma ngembangin aset gitu ya, tapi dia lupa aset itu dia ambil dari hutang. Jadi kalau sama-sama 100% yang ada rasio ideal ini tidak mencukupi gitu. Oke. Okay. Nah, rasio saya balik lagi ya. Solvabilitas ini buat apa sih? Yaitu ini sebenarnya untuk menentukan orang itu bangkrut atau enggak. Jadi kalau misalnya rasio idealnya itu 0% berarti dia sebenarnya dalam keadaan bangkrut. Kenapa? Kalau dia tidak bisa bayar kewajibannya, berarti uh, salah satu asetnya ini harus dicairkan untuk membayar kewajibannya dia, gitu ya. Nah, lanjutnya, nah ini yang orang suka lupa. Jadi rasio-rasio tadi itu memang rasio-rasio standar dalam financial planning, tapi yang suka dilupa tuh ini. Jadi mereka tuh udah ngitung ya, yang di sininya tuh bagus, gitu ya. Rasio likuiditas segini, utang segini, segini, segini. Terus pas dia masuk ke sini, eh ternyata biaya hidupnya tuh 60 persen loh. Gitu ya. Nah, itu gimana? Gitu kan. Nah, total biaya hidup ini dapat dilihat dari arus kas, khusus biaya hidup dan gaya hidup, dan pendapatan pun dari arus kas yang income tadi. Gitu ya. Ada orang punya pengeluaran 60 persen. Biaya hidupnya tuh 60 persen dari penghasilan gitu. Tapi kok dia bisa hidup-hidup aja ya? Ya mungkin ada penghasilan-penghasilan dia di sini nih yang dia tidak catat gitu loh karena dia tidak catat berarti itu uh, nggak dapat apa ya nggak dapat dijadikan uh, masukan di situ gitu nggak masuk dalam hitungan oke okay. nah setelah itu nah tadi itu kan hal-hal teknis ya kalau hal teknis itu uh, nanti kalau misalnya kurang jelas dapat ditanyakan teman-teman uh, boleh nanyain di via email atau di sahabat vin edu kita suka mengadakan diskusi itu tanya jawab teman-teman tanya apa aja setiap Kamis jam 7 sampai jam setengah sembilan itu terbuka nah mengecek mindset dan habit ini kita mulai dengan empat presap dan habit sisa sisi empat presap ini yang mengemukakan pertama kali adalah Dr. Stefano Stan itu coach kita gitu ya. Nah, tidak ada manusia yang kekurangan, yang ada hanyalah manusia yang tidak mau berusaha satu. Manusia tidak mau mencukupkan dari yang sudah ada atau tidak sabar dalam proses. Ini contohnya gimana sih? Jadi ini contohnya kalau kita kemarin sempat lakukan beberapa financial recovery masuknya ke sini. Nah, biasanya uh, ada uh, gajinya, misalnya dikurangi nih, gitu ya. Jadinya, oke okay. ya, kalau uh, teman-teman dengar uh, seminar-seminar lain, itu biasanya langsung disuruh apa? Cari tambahan, bikin bisnis baru, uh, buka. Uh, sumber income baru gitu ya. Tapi kalau the effect biasanya kita uh, usahakan mencukupkan dari yang sudah ada dulu. Karena ternyata uh, sebagian besar yang kita pernah temui itu dengan it hal yang simple itu aja mereka ternyata cukup loh. Jadi nggak perlu cari uh, apa uh, income tambahan. Kalaupun mau tetap cari income tambahan kan ya kita tetap zaman sekarang tuh kayaknya kita perlu diversifikasi gitu ya, diversifikasi income. Jadi yang diversifikasi itu bukan cuma investasi tapi juga income gitu ya. Nah itu nggak nggak apa-apa gitu, tapi kan kita melakukannya lebih tenang ya, karena kita nggak dikejar target harus uh, kita mesti nutupin nih uh, gaji saya yang tadinya di uh, 100% jadi 50% berarti saya mesti capai 50% nih. Segala usaha dikerjain sampai yang nggak halal itu kan nggak benar juga gitu ya jadi uh, kalau kita sudah berusaha mencukupkan dari yang ada terus Tuhan percaya ke kita untuk dapat rezeki lagi ya itu uh, berarti uh, itu tambahan buat kita gitu ya nah terus yang kedua setiap manusia di nah satu lagi nih tadi kan mencukupkan dari yang ada maaf saya mau tambahin dari yang poin pertama manusia yang tidak mau berusaha jadi ada teman saya juga Uh, gajinya udah dikurangin, uh, dia berdua nih ya. Gajinya dikurangin, istrinya dikurangin, suaminya dikurangin. Terus saya bilang, "Sekarang tuh lagi musim reseller sama dropship gitu ya." Uh, saya sampai capturein beberapa uh, IG yang lagi nyari reseller atau dropship, nggak dikerjain dong gitu ya. Jadi ada ini tipe manusia ini, manusia yang tidak mau berusaha gitu ya. Terus setiap manusia dipanggil menjadi benda yang baik bagi dirinya dan keluarga. Jadi mau terima atau enggak kita itu memang e, diminta sama yang di atas itu untuk menjadi benda yang baik. Kenapa? Karena rejeki itu baru akan ditambahkan jika kita sudah menjadi benda yang baik. Tapi ada kok orang yang sembarangan gitu ya e, ngatur duit kayak- kaya aja gitu. Ya itu kan kita lihat dari luarnya. Tapi sebenarnya nanti ada slide saya ngomongin tentang ada selegram gitu ya. Kelihatannya kaya, tapi sebenarnya dia utangnya banyak banget gitu. Atau mungkin sekarang belum berasa. Terus tiba-tiba dia sakit, itu baru berasa gitu ya. Bahwa dia selama ini ngatur keuangannya nggak bagus gitu. Terus setiap bendahara yang baik dimulai dari pencatatan. Makanya itu berarti pen Cata, makanya kita kalau ketemu orang dan mereka mau recovery itu selalu yang kita tanya pencatatan karena dari catatan itu kita dapat tahu mana yang perlu kita perbaiki. Nah bendara ini apa sih adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan. Pembukuan ini e, dapat berbagai cara ya, mau yang manual terus atau yang e, tadi saya bilang dalam bentuk aplikasi gitu itu juga dapat dan banyak sekarang aplikasi mau di Android atau iOS itu banyak sekali. Teman-teman dapat coba aja masing-masing. Karena masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Terus bendahara yang baik bertanggung jawab atas keuangan agar tidak minus. Nah ini orang yang suka lupa. Jadi orang itu baru akan dibilang bendahara yang baik kalau dia punya laporan keuangan itu nggak minus gitu loh. Ya. Terus, bendahara yang baik dapat memastikan kebutuhan di masa kini maupun di masa depan itu terpenuhi. Jadi, nggak cuma besok kita uh, dapat makan apa, tapi nanti 10 tahun yang akan datang saya butuh apa, itu ada, gitu ya. Dan itu dapat dilakukan dengan perencanaan. Nah, ini kan tadi uh, setiap bendahara yang baik dimulai dengan pencatatan. Nah, eh, nah ini salah satu mindset ya. Jadi kalau punya uang banyak tuh sebenarnya kita mau, mau apain sih gitu ya. Ada yang langsung konsumsi, jalan-jalan, makan-makan, beli tas, beli sepatu gitu ya. Terus tapi ada yang punya duit banyak terus dia langsung eh, alihkan menjadi aset. Entah jadi aset personal, aset liquid, atau aset investasi yang bentuknya financial asset gitu ya bentuknya saham reksadana obligasi nah itu jadi tinggal keputusan kita aja mana yang dari dua ini akan melahirkan uh, hutang atau liabilitas nah ini nah ini yang saya tadi uh, kasih contoh ya jadi dia emang kesannya tuh kaya tapi ternyata dia uh, stres karena punya utang ratusan juta gitu dan ini sangat banyak, saya lihatnya sangat banyak. Saya minta izin minum dulu ya sebentar. Jadi sebenarnya kita mau terlihat kaya atau kaya beneran sih gitu ya. Karena kalau kita lihat orang kaya di dunia itu kayak Mark Zuckerberg gitu ya, Bill Gates itu nggak ada tuh yang uh, pamer dia liburan kemana gitu ya, atau uh, Pamer pakai uh, baju mewah gitu ya, kayak Mark Zuckerberg Itu bajunya hitam semua gitu ya, cuma kaos hitam sama celana Jeans gitu. Jadi sebenarnya, tapi ini sekali lagi pilihan ya gitu ya. Maksudnya, saya juga nggak mau memaksakan. Kita tuh harusnya punya mindset gini. Enggak, ini saya cuma kasih contoh-contoh bahwa ada orang yang benar-benar kaya, tapi ada orang yang hanya mau terlihat kaya. Itu pilihan di masing-masing uh, kita sebagai manusia nah ini ada juga orang kaya tadi kan salah satunya di bendahara itu apa dapat memastikan kebutuhan di masa kini maupun di masa depan terpenuhi kita lihat sini ya ini orang kaya aslinya gitu ya penuh lukisan benda apakah uang banyak ini aman ternyata habit mindset manajemen knowledge ini nggak hanya harus dimiliki dari si punya yang punya harta, tapi harus diturunkan ke bawahnya ke anak-anaknya dan ke pasangannya gitu ya. Kalau kita lihat di sini sayangnya mereka punya dua anak yang pemalas, hanya menghambur-hamburkan uang tanpa ikut berusaha dan bekerja. Kalau saya lihat pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia itu rata-rata anaknya juga eh, apa ya? Eh, sederhana juga gitu loh eh, mereka menganut prinsip dari orang tuanya juga gitu semisal hari salah satu anaknya ini selalu membeli dua kursi tiap kali menonton bioskop nah kalau sekarang kita nggak perlu beli dua kursi untuk supaya ada jaga jarak ya <laughs> karena dari bioskop itu langsung gitu ya pokoknya ini tempat duduk nggak boleh sebelah-sebelahan harus silang-silangan gitu itu jadi udah otomatis Nah kalau ini waktu itu dia di masa normal dia sampai beli dua kursi gitu ya itu kan sebenarnya pemborosan jadi teman-teman jangan lihat pemborosan itu dalam jumlah besar kadang-kadang pemborosan itu pun kita lakukan dari hal-hal yang kecil misalnya nih ngisi gope bolak-balik gitu ya atau ngisi uh, ovo bolak-balik itu kan ada biayanya nah kalau teman-teman cari itu ada beberapa bank yang menggratiskan ngisi berapapun nah itu perlu 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 effort sedikit gitu ya untuk cari tahu kecil, ya, kayak kecil gitu. loh, jadi malah. boros itu belum tentu yang besar-besar gitu ya tapi dapat juga yang kecil-kecil gitu kita sebutnya kalau istilah kerennya tuh latte faktor nah akhirnya kekayaan sang ayah habis dan mereka harus pindah ke pemukiman miskin karena bangkrut Ibu si sang anak meninggal karena stres dan dua anaknya pun dikurung di rumah sakit jiwa. Jadi akhirnya tadi ya, masa kini dan masa depannya itu tidak terjamin. Kenapa tidak menjadi benar yang baik? Padahal bapaknya itu punya uang banyak loh gitu. Bukan orang miskin awalnya gitu kan. Jadi sebenarnya uh, seberapa uh, bagaimana kita mendapat sejahtera itu karena mindset juga, jadi sejahtera bukan hanya seberapa mampu mendapatkan income, tapi seberapa mampu juga mengelola pengeluarannya. Oke, okay. jadi jangan ah kita tuh bakal kaya kok, bakal sejahtera gitu ya, cari aja duit banyak-banyak gitu. Tapi kita nggak kelola uh, pengeluarannya itu ibaratnya uh, kayak kita nampung air di ember bocor gitu. Jadi kita masukin air terus tapi bocor. Jadi ya nggak penuh-penuh gitu loh. Jadi aset kita nggak nambah-nambah gitu kan uh, saya pernah dengar satu pidato dari ibu Sri Mulyani gitu ya dia uh, dia bilang dia pernah di Amerika dia lihat orang sana itu kerjanya nggak keras tapi yang bekerja keras itu uangnya jadi apa apa tuh mereka beli aset tapi asetnya juga ini bukan untuk hanya gengsi ataupun uh, disimpan jadi asetnya ini untuk menghasilkan uang buat mereka gitu ya. Jadi intinya pokoknya kalau ada uang lebih, ini mesti balik lagi ke saya gitu loh. Intinya gitu. Tapi kalau di Indonesia, orangnya kerja keras banget gitu ya. Uh, duitnya tidak bekerja untuk dia. gitu Jadi itu yang uh, mungkin uh, kita kalau di sini mungkin ada sebagian banyak adalah orang tua. Nah orang tua mungkin, dapat mulai nih mengajarkan anak-anaknya uh, supaya uangnya bekerja untuk dia. Karena uh, sekarang investasi itu sangat mudah ya. Saya uh, selama pandemi itu belajar pakai apps itu banyak banget ya reksadana. Tadi ada beberapa yang udah kerja sama, sama kita adalah fantastik. Terus uh, Halovina juga ada gitu ya. Nah, itu uh, salah satu saluran-saluran pembelian reksadana cepet gitu. Dibandingin maaf ya, dibandingin langsung ke sekuritas. Kalau sekuritas tuh mesti ada tanda tangan mesti apa? Saya pernah ada pengalaman sama sekuritas juga lama gitu. Kalau itu langsung masukin data segala macam verifikasi terus nanti kalau kita mau ngecek bahwa dia benar atau enggak itu kita bisa cek di akses.kc.go.id. Itu kalau dia benar berarti uang kita ada di laporannya di situ. Nah, ini persamaan antara dompetku dengan bawang. Saat dibuka, bawaannya pengen nangis gitu ya. Apalagi tanggal tua. Kalau sekarang sih belum tanggal tua ya, masih tanggal muda ya. Nah, jadi gimana caranya agar tanggal tua dompet gak kosong? Kita mulai dengan metode sisa, uh, uh, metode sisa, atau metode sisi. Sisa itu maksudnya begitu ada penghasilan, kita keluarin. Kalau ada sisa, kita investasikan atau tabung. Tapi kalau sisi kita sisihkan dulu, baru sisanya kita sisihkan dulu untuk investasi dan kebutuhan masa depan, baru sisanya kita untuk biaya hidup. Itu seperti yang tadi ya, pos alokasi pengeluaran. Jadi kenapa kita masukin yang proteksi dulu, investasi dulu, dana darurat dulu di atas, baru yang di bawah itu biaya hidup, karena ini prinsipnya menganut prinsip ini, prinsip sisi, ya. Nah, tips menyisihkan dari penghasilan. Nah, ini yang kalau penghasilan rutin bulanan mingguan, isi pos utama secara rutin. Kalau nggak rutin bulanan, tapi tetap jadi nggak rutin bulanan, itu maksudnya bulanannya eh, nggak tahu berapa ya, tapi selalu ada gitu ya. Nah, isi pos utama saat terima uang lebih besar porsinya, atau penghasilan tidak rutin dan tidak tetap. Saya geser dulu isi pos utama dengan dana darurat dan dana tabungan dan investasi lebih besar jadi yang di atas dulu yang banyak baru sisanya bi hidup ini untuk yang tidak rutin tidak tetap oke nah ini mindset ini jadi resolusi keuangan atau financial review dimulai dengan mindset cek mindset habit nah habitnya salah satu ini teman-teman boleh cek Uh, apa uh, saya tuh sekarang mindsetnya di mana sih gitu loh kalau uh, mindset saya masih di sisa nanti kan kita dapat resolusi kan oke okay deh saya mau sadar gitu ya <laughs> saya mau tobat saya mau resolusi saya saya akan mulai menyisikan gitu ya nah ini haus simbolif ya, haus, haus. <laughs> Oke okay. bendahara yang baik mampu memastikan setiap pengeluaran dan ditempatkan di pos yang tepat dan aset yang sehat itu tadi kita udah kasih ya pos alokasi pengeluaran Jika tidak tepat dan tidak sehat pos lain akan terganggu masa depan juga akan terganggu tujuan keuangan tidak tercapai dan tidak tenang. Nah ini saya sedikit mengulang nanti uh, bisa dilihat lagi ya. Nah ini habit-habit yang perlu diwaspadai, nggak pernah mencatat, terus uh, yang biasanya terjadi juga nih nggak tegaan kalau ada yang pinjam uang. Nah kalau nggak ada yang tegaan, kalau ada orang pinjam uang biasanya kita suruh masukin ke pos sosial, jadi kita udah budgetin gitu. Ke pincut promo atau sell atau salah investasi. Jadi kita investasi pun Terus sebenarnya kan udah bagus, tapi ternyata kita salah investasi. Jadi karena salah investasi, jadi salah juga uh, apa kondisi keuangannya. Nah ini beberapa faktor-faktor yang perlu diwaspadai ya. Uh, nah kalau kita mau melakukan review, kita perlu list perubahan-perubahan apa yang terjadi. Misalnya income, income berkurang. Misalnya ada pemotongan gaji, pengurangan bonus, atau pengurangan Kadang-kadang orang Indonesia itu Uh, punya THR itu sebenarnya dia udah punya target. Oke, okay, THR saya yang tahun ini mau saya gunakan untuk melunasi kartu kredit. Eh, ternyata bet THR-nya dikurangin. Kartu wow. kreditnya gak jadi lunas deh, gitu ya. Bonus malah nggak okay, ada. Ya, Mbak. Ya. Iya. iya, bonus malah nggak ada. Akhirnya apa? Kartu kredit gak jadi lunas, nambah hutang, gitu kan. Mm -hmm. Terus income hilang karena PHK, karena kematian atau disabilitas dari penerima income. Jadi eh, nggak tahu kenapa ya eh, tahun 2020 itu eh, antara COVID sama penyakit yang kronis itu kayaknya berhubungan gitu ya. Jadi ada orang yang kena COVID tapi terus habis itu sembuh ternyata dia kena ke organ-organ penting mengakibatkan misalnya stroke gitu kan berarti nanti dia jadi disabilitas malah nggak dapat kerja lagi atau uh, kena covid karena uh, akhirnya meninggal gitu ya. Jadi income hilang itu bisa macam-macam penyebabnya. Nah, terus perubahan pengeluaran juga. Ada pengeluaran biaya hidup atau gaya hidup yang tidak terjadi di tahun 2020, apakah sudah dimasukkan ke dalam pos yang lebih urgent. Jadi kan tadi saya bilang biaya hidup itu sebenarnya kalau kita udah hidup di pandemi itu enggak banyak loh gitu. Kita masih bisa saving beberapa uh, juta gitu misalnya. Nah, itu enaknya kita masukin ke investasi makanya kalau saya nggak salah ya, saya juga dengar dari yang pakar investasi itu eh uh, banyak uang jadi investasi itu meningkat sekarang di Indonesia. Kenapa? Karena yang tadinya biasa dipakai buat boros-borosan akhirnya ya udah deh terus kan literasi investasi makin bagus ya sekarang nah itu mereka mulai berinvestasi kecil-kecilan terus ada penambahan anggota keluarga yang tidak direncanakan nih jadi ada tuh yang pas awal, awal pandemi kan nggak keluar rumah gitu ya terus tiba-tiba di akhir pandemi nambah satu anggota keluarganya tuh bed ada terus penambahan beban tanggungan keluarga karena mungkin ada yang terkena dampak pandemik terus kita Uh, sekeluarga perlu uh, bantu dia juga gitu ya untuk sementara perubahan hutang yang tadi saya bilang gitu ya uh, adanya uh, penambahan hutang jangka pendek karena penggunaan kartu kredit dan KTA ini biasanya karena nggak punya dana darurat akhirnya dia pakai kartu kredit atau pakai KTA kayak teman saya yang uh, baru kehilangan pekerjaan yang bulan Agustus itu tadi uh, karena dia nggak punya dana darurat akhirnya dia pakai kartu kredit atau KTA Gitu ya, jadi uh, hutangnya malah nambah. Gitu ya, atau oh, adanya hutang konsumen yang ambil barang ke kita, jadi kita ngasih piutang nih ke orang yang akibatnya kita jadi berhutang ke distributor. Terus, ada juga hutang yang terancam macet, misalnya baru aja nyicil beli properti. Eh, tiba-tiba terkena pengurangan gaji gitu. Jadi, akhirnya nggak bisa nyicil. Nah, ada juga perubahan aset dapat bertambah atau berkurang. Kalau bertambahnya aset, menambah pengeluaran yaitu misalnya pos cicilan hutang. Kalau dia uh, nambah asetnya dengan aset real ya, maksudnya properti gitu. Tapi kalau nambah asetnya dengan uh, financial asset tentunya dia tidak akan uh, keluar apa menambah pos cicilan hutang. Terus aset yang berkurang dalam artian dijual karena untuk menambah likuiditas. Uh, banyak saya lihat itu pasar properti uh, kebetulan turun, tapi banyak juga yang mau jual, kenapa? karena butuh uang gitu nah perubahan investasi juga gitu ya, perubahan investasi terutama yang agresif seperti saham dan reksadana saham itu pasti ada perubahan tuh, karena dia harganya lumayan jeblok gitu ya nah kalau lumayan uh, jeblok itu nanti resolusi depannya saya mesti gimana nih, gitu untuk menghindari yang ini terus salah penempatan investasi terus atau perlu ada perubahan strategi investasi agar beberapa tujuan keuangan tuh masih on track gitu perubahan proteksi misalnya tetap ada atau malah ada perubahan atau malah nggak ada gitu ya terus apakah proteksinya sekarang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nah setelah tadi kita list gitu ya apa perubahan-perubahan yang terjadi pada kita terus kita cek waktu itu saya disuruh begini loh itu saya sudah lakukan, belum ya? Misalnya, perubahan income sudah dikasih tahu untuk uh, tambah income. Apa sudah dilakukan? Uh, apakah dapat menggunakan dana darurat yang sudah tersedia, atau malah belum punya, dapat dana, uh, dana darurat gitu ya? Solusinya terus: pengeluaran, apakah sudah dilakukan pencatatan pengeluaran uh, secara benar, atau sudah dilakukan pengurangan gaya hidup, atau belum gitu ya? terus pengaturan pengeluarannya udah menggunakan skala prioritas enggak seperti yang ini gitu ya jadi ada important urgent important not urgent urgent tapi enggak important terus ada juga yang tidak urgent dan tidak important gitu ya terus perubahan utang kita udah lakukan restrukturisasi belum atau kita udah lakukan debt management enggak untuk hutang konsumtif atau jangka pendek. Terus apakah hutang yang terjadi itu karena kita nggak siap dana darurat? Nah, itu menentukan nanti resolusi kita ke depan tuh mau apa, gitu ya. Perubahan aset. Nah itu kita evaluasi apakah pengurangan aset itu karena kita nggak siap dana darurat pribadi atau bisnis. Ada juga ya dana darurat pribadinya aman, tapi ternyata bisnis yang kayak tadi banyak piutang, akhirnya hutang ke distributor, Uh, jadinya malah uh, jual aset supaya untuk bayar hutang ke distributor perubahan investasi gitu ya apakah uh, saran untuk udah deh sekarang kan saham lagi ini saham lagi nggak bagus sekarang semua pindahin dulu ke hedging gitu ya atau yang uh, likuiditas dulu deh gitu sampai waktunya normal baru uh, kita masuk lagi ke saham misalnya apakah dana darurat sudah disiapkan agar investasi yang sudah jeblok <tuh> malah dicairkan. Jadi maksudnya kan invest karena nggak punya dana darurat, punyanya investasi uh, di saham atau reksadana dana saham, karena jeblok, akhirnya dia butuh duit untuk dana darurat, terpaksa lah akhirnya dia cairin juga walaupun lagi nggak bagus. Ini strategi investasi. Ap apakah yang growth ini kita tahan dulu? Uh, porsinya mungkin ada tapi kecil kita masuk ke likuiditas dan stabilitas dulu atau likuiditas stabilitas dan hedging dulu gitu ya likuiditas ini biasanya kita gunakan untuk dana darurat oke okay. nah perubahan proteksi apakah proteksinya harus berakhir karena nggak punya premi gitu eh, nggak bisa bayar premi gitu kan atau uh, sudah disesuaikan ridersnya dengan prioritas saat ini oke okay. terus nah mengecek yang kelima itu mengecek tujuan keuangan tercapai atau enggak. Ini udah balik ke masing-masing. Tahun lalu tuh pengen apa sih gitu ya. Misalnya nih ini contoh aja punya DP rumah gitu ya. Terus pengen pergi umroh, haji atau ke Yerusalem. Atau nambah investasi untuk dana pensiun. Ternyata ketiga hal itu enggak enggak dapat terjadi sama sekali. Kenapa? Punya DP rumah udah siap duitnya tapi enggak punya dana darurat akhirnya DP DP rumahnya dipakai untuk dana darurat berarti kan DP rumahnya nggak tercapai lagi gitu kan terus pergi umroh nggak tercapai karena kondisi pandemik tapi uang ada yang udah kan misalnya yang pergi Maret itu kalau nggak salah Januari atau Februari itu udah mesti bayar gitu kan atau apalagi Haji Haji itu kalau nggak salah Februari Maret itu udah mesti bayar juga gitu kan nah terus menambah investasi untuk dana pensiun nggak terjadi juga karena ternyata nggak punya dana darurat terus karena peng, uh, pengelola apa intamnya berkurang terpaksa yang tadinya di untuk investasi dana pensiun akhirnya dipakai untuk uh, biaya hidup nambahin biaya hidup nah review tadi itu perlu untuk menjawab hal berikut jadi kalau kita di efek selalu per, uh, patokannya pakai ini jadi tadi tujuannya tujuan keuangannya terus kita check up keadaan keuangannya, makanya butuh tadi neraca, arus kas, rencana dan budgeting, solusi yang ada, dokumen legal, dan manajemen risiko. Baru kita cek, dia itu uh, financial head ratio-nya gimana, financial habit-nya gimana. Kalau sehat, lanjutkan. ya Tapi kebanyakan orang mungkin masa pandemi ini jadi tidak sehat. Ketahuan akhirnya nggak sehatnya. Akhirnya mesti rebudgeting di budgeting atau hal-hal yang lain. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan yaitu bentuknya dalam bentuk resolusi. Jadi, rebudgeting itu juga termasuk resolusi. Kita mau atur lagi pengeluaran kita gitu ya. Nah, dari data yang sudah kita miliki dapat kita rangkum. Perubahannya apa? Kita lakukan financial check up, terus evaluasi mana yang tidak tercapai dan penyebabnya yang akhirnya kita dapat menyusun Resolusi 2021 itu kita mau apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini acara kita di minggu depan uh, tentang resolusi finansial. Sekian dari saya. Uh, sampai ketemu minggu depan. Jadi, ini berlanjut ya. Nggak hanya sampai sini, Beb. Ya. Jadi, kita bicara evaluasi sudah. Minggu depan Mbak Olive akan... Uh, lanjut bersama Dr. Melda, terus kalau sudah evaluasi resolusinya, apa? Berdasarkan pijakan tadi dari evaluasi kita tahun lalu, ya Mbak Olivia. Ya, ya. Hmm, oke, okay, thank you, Mbak Olive. Uh, luar biasa, uh, kita ada cukup banyak pertanyaan, Mbak Olive. Iya, nih, saya lihat, <laughs> saya bacakan. Oke, okay. silakan, Mbak ya. Oke, okay, kita mulai. Bapak Ibu, uh, silakan saya ulangi. Kalau masih ada yang mau ditanya, kirim ke chat room. Ya. Yeah. Uh, pertanyaan pertama, kalau data-datanya nggak ada nih, Mbak Olive, terus financial review-nya gimana? Bikin dulu data-datanya. Mencatat. Mencatat dulu. Pertama, kita suruh mencatat dulu. Tapi kalau yang tahun belakangan, kemarin, Ya, udah lewat gitu kan? Jadi, eh, apa ya? Tapi kan kita nggak mungkin gini. Kalau nggak ada catatan, berarti nggak bisa review. Kalau nggak bisa review, berarti nggak bisa resolusi, nggak gitu juga gitu ya. Kalau itu nggak punya data, ya sudah. Berarti ya. maunya ke depannya apa? Nanti lama-lama, sejalan dengan waktu itu, ketahuan kok ini eh, apa kekurangannya di mana waktu itu. terutama biasanya kita kasih PR untuk mencatat tbt ya pr sebulan pertama mencatat pengeluaran <laughs> hmm. kalau kalau mencatat satu bulan atau mungkin dua tiga minggu sampai satu bulan uh, itu data yang wajib dibutuhkan mbak olivia iya ya, benar oke okay. oke okay, mbak olivia pertanyaan nomor dua kalau mengenai aset yang di review itu nilai aset yang mana? Karena harga ada aset yang harga pasarannya kan turun. Ini bicara ya. aset yang harga pasarannya turun, Mbak Olive. Iya, berarti per hari kemarin turun. Karena kita kita base on real real apa ya? harga real gitu, nilai real. Penurunan hmm. itu justru kita catat kenapa sih ini bisa turun karena ada ini gitu. Berarti nanti ke depannya hmm. Oh, berarti Aset kita yang ini, nih, sebenarnya nggak aman-aman banget, ya. Gitu berarti kita perlu mulai lakukan diversifikasi aset. Gitu. Hmm. Jadi, Ini salah semua, satu, misalnya nih yang turun sekarang yang kita tahu kan biasa uh, namanya properti, gitu ya. Berarti nanti ke depannya, kalau untuk tujuan-tujuan keuangan, nggak semuanya ke properti, bet. Kita diversifikasi, misalnya ada properti. Ada saham, hmm. gitu ya. Ada reksadana, gitu. Hmm. Ini ini masuk dalam bagian mengevaluasi, ya, Mbak. Jadi, kita jadi tahu uh, aset kita yang kita pikir sudah ada nilainya saat ini sedang turun, dan itulah yang kita catat, ya, Mbak Olivia. Ya? Ya. Karena nilai okay. realnya itu yang mesti dicatat, nilai real saat ini. <tuh> Oke, okay. uh, pertanyaan berikutnya dari Bu Fatma Alatas. Bagaimana untuk melakukan review untuk keuangan bisnis atau perusahaan? Oh, kalau keuangan bisnis itu biasanya dia agak lebih rumit, ya. Jadi uh, karena racanya itu lebih kompleks dan hmm. uh, perus. Kalau yang gede ya, apalagi ngomongnya perusahaan. Kalau kayak warung sih gitu ya, warung atau minimarket masih mungkin uh, kita masih bisa pakai ke cara yang personal, gitu apa? Financial review untuk personal. Tapi, kalau untuk perusahaan atau yang sudah cukup besar, middle gitu ya, berarti perlu uh, bantuan orang lain gitu. Tapi intinya sih sama, intinya sama, yaitu harus ada neraca dan harus ada cash flow management gitu. Hmm. Maksudnya, ada data cash flow-nya itu pasti cuma rasionya itu mungkin ada yang ditambah kalau untuk bisnis gitu ya karena kan hmm. ada hutang bisnis gitu kan itu mungkin besarnya must ada standarnya sendiri gitu rasio-rasionya biasanya berbeda hmm. gitu oke okay. oke okay, mbak Olive uh, berikutnya bagaimana uang dapat bekerja buat kita hal apa saja yang dapat kita lakukan gimana bet Bagaimana caranya agar uang dapat bekerja untuk kita? Harus ngapain, Mbak Olive? Uh, investasi, hmm. investasi. Jadi, kalau ada uang lebih, itu bukan buat foya-foya, tapi diinvestasikan. Jadi, misalnya, kayak masukin ke instrumen-instrumen investasi gitu. Uh, hmm. Dan untuk berinvestasi, itu ada beberapa syarat TBT. Ya, Jadi, hmm. mesti dicek dulu uh, jangka waktunya kapan. Tujuannya buat apa, berapa besar, terus uh, profil resiko, ini yang orang-orang suka lupa gitu ya. Uh -huh. Jadi trennya tuh pengennya yang cepat untung, tapi sebenarnya profil resiko dia itu yang uh, konservatif. Kan itu nggak matching ya. Jadi begitu si uh, agresifnya ini turun jauh ke bawah, dia malah jadi sakit, stroke gitu, kaget. Uh hmm. -huh gitu jadi uh, tadi ya tujuan keuangan berapa besarnya kapan terus profil risiko dan satu lagi instrumennya itu mesti yang kita senangin atau kita kuasain gitu bet hmm. jadi ada misalnya nih ya uh, kalau lihat uh, apa profilnya dia gitu ya dia ini cocok nih masuk ke saham tapi dia lebih suka ah gue biasanya main properti kok dan itu udah kehidupan gue sehari-hari ya udah atau Uh, gue lebih enak investasinya ke bisnis gue aja gue udah tahu gimana cara ngaturnya supaya returnnya uh, lebih besar daripada gue uh, deposito gitu misalnya atau saya main di obligasi gitu gitu jadi ada syarat-syaratnya untuk investasi jadi kalau mau uang bekerja buat kita ya investasi lah nah oke okay. berarti nyambung nih mbak dari pertanyaan pak Muri Sudir. For long term investment, which one do you prefer? Stock market, property, or maybe ETF? Oh, ETF ya. Yeah. For, okay. for long term, uh, ya. Yeah, yeah, for untuk long term aja, tergantung dari usia, ya Pak. Jadi, kalau uh, saya baru belajar namanya uh, "Inheritance Planning Practitioner", itu ada uh, apa hukum 567. Jadi, kalau udah masuk 50 tuh. Uh, liquidnya berapa, ininya berapa, agresifnya berapa? 60, uh, liquidnya berapa, ininya berapa, agresifnya berapa? Jadi untuk long term investment ini sangat tergantung sama satu profil risiko sama usia. Mm. Kalau Pak Riza bersedia nanti bisa hubungi kita. Usia bapak berapa dulu? Gitu, jangan sampai ya. Uh, saya bilang oh long term investment bagus itu stock market, reksadana saham. Tapi usianya udah 60 gitu loh. Belum tentu uh, apa cocok sama walaupun risk profile-nya itu agresif misalnya. Tapi kan nggak cocok dengan usianya dia gitu loh. Jadi perlu ditambahkan usia saat ini saat oh investasinya ya. juga perlu disesuaikan ya, Mbak ya. Olif, ya. Dan the, uh, dan walaupun itu long term investment tetap perlu ada Diversifikasi gitu okay. karena long term investment itu, misalnya nih, kita buat long term investment-nya... pas lima eh, tahun yang lalu gitu ya. Nah, berarti kan sekarang udah mulai perlu. Makanya tadi saya bilang perlu dievaluasi tuh dari yang rencana lima tahun itu sudah mencapai belum. Kalau belum mencapai, apa yang terjadi gitu loh. Terus perubahan di market, kalau saya dengar dulu. Raksadana itu bisa ada yang 20% tuh ada, beb. Tapi sekarang hmm. sejak tahun berapa tuh dia udah bergeraknya tuh sekitar 10 sampai 15% aja. 20% hmm. tuh udah jauh, jarang banget gitu loh. Yang kayak kayak gitu yang perlu kita review. Jadi saya belum bisa jawab kalau untuk long term emang biasanya orang menyarankan saham dan reksa saham ya. Gitu. Tapi saya perlu lihat dulu profil Bapak seperti apa. Gitu. Ya, profil ya. dan iya banyak faktor ya mbak Olivia ya. Ya. buat ya, apa faktor. buat kapan siapa iya karena, yang disebut, ya, karena ya. Yang disebut ini kayak stok market sama ETF ini yang masuknya resiko tinggi ya oke okay, high risk ya mm -hmm. jadi belum belum tentu dapat kalau kita bilang kalau long term ya sudah ambil yang high risk eh tunggu dulu karena yeah. ada beberapa faktor lain lagi yeah. betul ya mbak Olivia ya. mm -hmm. oke okay. uh, mbak Olive, pertanyaan berikutnya Goal keuangan tahun lalu tidak tercapai nih. Bagaimana kita mereview dan menetap agar menetapkan goal keuangan tahun ini lebih achievable? Oh yang kemarin nggak tercapai? Ya kan tahun lalu nggak capai, terus gimana ya? Cara saya mengevaluasi me me dan menetapkan goal yang baru agar lebih achievable? Ya, yeah. berarti kita perlu uh, cek dulu kemarin nggak tercapainya kenapa? Ah. Hmm. Jadi apakah karena kita kurang realistis gitu? Karena ada orang-orang yang uh, lingkungannya mengajarkan gini, bed mimpilah setinggi tingginya, hmm. paling kalau hmm. jatuh itu paling ke bintang gitu. Di, di, <laughs> gitu. Jadi nggak jatuh ini, banget ini gitu kan? Jatuhnya ke genteng gitu ya? Iya, <laughs> jadi ke genteng nggak ke tanah gitu. Tapi kan uh, perlu ada realistis juga gitu. Jangan sampai gara-gara mengejar goal kita itu, terus kita jadi sakit gitu kan, itu kan nggak bagus juga gitu loh. Jadi perlu di uh, itu perlu diskusi lebih lanjut. Kira-kira yang menyebabkan goal itu tidak tercapai apa? Misalnya nih, karena tadinya saya rencana uh, nabung Rp2 juta sebulan, gitu ya, uh, untuk goal saya. Tapi karena pandemi uh, dan saya nggak punya dana darurat. Berarti kan yang 2 juta itu saya pakai untuk biaya hidup karena saya ada pengurangan income. Nah, kalau itu kan jelas, Bet. Berarti ke depannya supaya dia tetap punya 2 juta, pengeluarannya mesti diatur dong atau dia harus punya income tambahan yang senilai 2 juta gitu. Makanya saya bilang itu detail, harus detail. Tahu apa yang menyebabkannya gitu. Oke. Okay. Oke, okay, Mbak Olive. Mm -hmm. uh, berikutnya, dari Ibu Mel Imelda Purba, di mana tadi, Bu, kalau mau investasi dana yang praktis pakai aplikasi? Aplikasi apa? Oh, aplikasi banyak ya. Jadi, aplikasi itu, tadi yang saya sebutin, yang kita kerjasama itu ada Fantastik, kalau terus mm. ada Bibit, Bareksa, uh, Fantas apa, mau duit, tanam duit, itu ada banyak kok, eh, uh, Ibu boleh coba-coba. Jadi, maksudnya dia gini: misalnya, uh, kita pakai bibit gitu ya, tapi pas kita jalanin, kok ini nyairinnya susah ya? Kok ininya susah ya? Ya, kita ambil semua, terus kita pindahin ke tanam duit juga, nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi, justru di sini dia tuh lebih... apa ya, lebih bebas gitu. Kita mau pindah mindahin Uh, uang kita tuh lebih bebas dan lebih cepat, lebih gitu. cepat ya, mm -hmm. lebih cepat. Oke, okay. uh, lanjutan dari Ibu Imelda juga, aplikasi apa yang direkomendasikan untuk pencatatan kas keluar masuk uang? Oh ya, yeah. kalau yang saya lihat terakhir itu bilangnya sih buku kas, tapi ternyata pas saya cek, buku kas itu uh, lebih untuk uh, pencatatan keuangan bisnis. Jadi kayak ada piutang, hmm. terus ada apa? Yang biasa kita pakai itu expense manager. Expense hmm. manager itu di uh, iOS ada, di uh, Android juga ada. Gitu. Itu dicari-cari aja sih, Bu. Kadang gini, okay. kadang ada yang cocok buat saya, Bet. Tapi sama orang lain nggak cocok karena ada kebiasaannya gitu. Jadi kita nggak apa-apa dalam hal ini nyoba-nyoba aja gitu loh. Yang penting mulai, mulai melakukan ya. Nah itu. itu, jangan, jangan kebanyakan mikir mana yang mau. Oh, ini aja mulai dulu aja, lakukan nanti lama-lama kita tahu. Oh, oh ya. yang ini nggak cocok karena ini begini gitu. Oh saya lebih cocok yang ini karena yang ini uh, mengakomodasi keinginan saya untuk tahu yang ini gitu. Ya, pokoknya cari aja dan mulai lakukan. Untuk mentok kalau memang belum ketemu nyaman ya catat di kertas dulu. Ya, dan itu apa? Uh, Kata kuncinya expense manager atau expense pengol, manager. Apa, atau pencatatan keuangan. Keywordnya kalau mau cari apps-nya. Expense manager ya, Ibu email dapur lupa tadi ya. Oke, okay, berikutnya Mbak Olive dari Agustin Asi. Apa nama aplikasi untuk investasi saham tanpa via sekuritas? Mungkin Mbak Olive. Itu ada yang berbantu? jawab tuh di bawahnya. <laughs> Oke. Okay. MNC Philips. Gitu. Oke. Okay. Yeah. biasanya sih rata-rata uh, sekuritas itu udah punya apa? Udah punya yang online ya, bet? Hmm. Gitu. Jadi, uh, tapi pendaftarannya tetap via sekuritas. Kalau saham ya. Kalau reksadana yeah. enggak? Yang enggak enggak via sekuritas tuh reksadana. Karena reksadana ada broker, broker reksadana hmm. gitu, oke, okay. oke, okay, Mbak Olive. Uh, dari Ibu Agustin Asia atau Pak Agustin Ibu Agustin ini hmm. sudah terlanjur hutang lebih dari 35 persen. Bagaimana ya, sedangkan gaji sudah habis untuk cicilan. Nah, ini uh, nanti perlu recovery, jadi kita ada program di uh, efek itu, namanya financial recovery. Nanti kita lihat dulu hutang 35 ini ini uh, terdiri dari apa, misalnya KPR atau hutang konsumtif yang banyak. Hmm. Karena kalau hutang konsumtif yang banyak itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi ini nggak bisa dibiarin karena ini dia bilang gaji habis untuk cicilan-cicilan gitu loh, Bet. Berarti kan hmm. sebenarnya uh, apa dibiarin pun nanti itu akan berakibat ke gaji juga gitu kan? Biasanya ya. nih, biasanya kalau uh, dengar seminar-seminar yang lain pasti disuruhnya uh, tambah income. Tambah income. Padahal sebenarnya menurut kita di Efek itu tidak mengajarkan orang untuk mengatur keuangan dengan benar atau menjadi bendahara yang baik gitu. Ya. Jadi tetap perlu kita uh, catat pengeluarannya. Ibu mungkin uh, bisa mulai nih, Bu untuk mencatat pengeluaran selama sebulan ini, ini kan mumpung masih bulan awal ya. Terus nanti di list hutang-hutangnya apa aja, nanti ibu bisa kirim ke email kita, nanti kita akan review gitu loh. Ibu kira-kira perlu lakukan apa sih gitu. Karena ya. kalau kayak gini aja, saya nggak bisa cek gitu ya hutangnya itu banyaknya di mana gitu. Ya, cari uh, tambahan income itu sudah pasti tetapi bagaimana kita juga perlu bereskan dulu yang sekarang ada di kita ya Mbak Olivia. Ya? ya, karena kalau misalnya nggak kita beresin nanti seberapa pun kita nambah income itu akan kurang terus jadinya. Ya, ya sindrom selalu kurang ya Mbak? Ya, sindrom selalu kurang. <laughs> Oke, okay. Mbak Olivia dari Ibu Imelda Purba, investasi di mana yang disarankan untuk yang bisa dicarikan sewaktu-waktu atau liquid? Nah, kalau liquid itu ada banyak ya, misalnya tabung eh, deposito emas reksadana pasar uang. Hmm. Oke, okay. tapi kalau emas sekarang harganya lagi nggak bagus ya. Maksudnya nggak bagusnya untuk dibeli gitu. Kalau yeah. yang udah punya sih bagus. Gitu. Malah yeah. kalau yang udah punya kalau emang punya, punya strategi ya, itu malah dijual terus masukin ke reksadana pasar uang. Nanti begitu hmm. nilainya turun, hasil dari reksadana pasar uang Dibeliin emas gitu. Jadi ganti ganti aja tuh berdua. Hmm, di 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 inilah yang mbak dilihat mana yang ya. bagus untuk masuk mana yang keluar dulu gitu ya ya karena mas itu kalau masih sejutaan itu masih kurang bagus ya belum ke nilai realnya soalnya itu hmm, ya lagi kondisi lagi ada yang nggak normal ya ya uh, mbak Olive tadi ada sebentar saya baca boleh di share di chat aplikasi reksadana dan pencatatan yang aman tadi ya karena keputus-putus mungkin takut salah mbak Olive nanti boleh diketik saja oh ya yeah, oke okay gitu sepertinya sudah selesai mbak Olive okay. pertanyaan sudah dijawab semua uh, mbak Olive mungkin dari saya sendiri mm -hmm. sebagai penutup saya saya moderator mau uh, nanya gitu kan oh ya ini gitu. boleh loh bet boleh <laughs> bawa, gitu kan saya saya yang punya acara gitu. mbak <laughs> Lalu, ibu Trisha ibu hmm. saya sudah melakukan pencatatan tapi di bulan ketiga saya berhenti karena malas dan <laughs> setiap bulan surplus, Betul. dari masih termasuk asuransi dan saya tidak pernah punya hutang. Ap apakah salah, salah kan yang saya? Maksudnya salah itu gini loh, Bu Alif. salah berhenti <laughs> catat karena malas. Iya. <laughs> Salahnya karena Ini, salah berhenti untuk karena benar gitu ya. Hmm, karena kita nggak pernah tahu siapa tahu walaupun Ibu udah surplus, tahunya pas Ibu udah catat masih masih ada surplus lain yang ter tersembunyi gitu loh. Jadi misalnya dia udah surplus 2 juta, ternyata pas udah dicatat, oh dia ada surplus lagi satu juta nih. Masih ada yang. kali ya. Iya, gitu. Iya. <laughs> gitu. Oke, <Okay>, Mbak Olif. <tik> uh -uh. uh, mbak, pertanyaan dari saya, menurut Mbak Olif nih, sampai kapan sih seorang dari kita tuh harus terus mencatat? Karena karena saya juga kadang-kadang ngerasain kok apa yang tadi Ibu uh, bilang malas mencatat, saya ngerasain juga. Jadi malu saya harus catat sampai kapan nih? Catat sampai pengeluarannya itu hanya 20% dari penghasilan. Dengan okay. yang lain harus terus mencatat. <laughs> Kenapa saya bilang itu? Karena orang-orang kaya di dunia gitu ya, kayak Bill Gates gitu ya. Dia itu menganut. apa? Apa namanya lifestyle-nya itu frugal, frugal living, jadi dia gaya hidup hemat, gitu. Itu dia nggak perlu uh, nyatet lagi, kenapa? 90%-nya itu dia udah investasikan, malah dia sumbangkan untuk uh, organisasi non profitnya dia, gitu loh. Jadi, ya dia sudah tidak perlu mencatat kalau yang kelasnya seperti itu, gitu loh. Tapi kalau kita kan emang udah bisa 10-20% untuk biaya hidup aja, gitu kan dan kita masih punya tujuan-tujuan keuangan yang perlu kita capai walaupun jadi gini walaupun kita udah bisa uh, apa uh, punya biaya hidup cuma 20% tapi uh, tujuan keuangan kita masih besar gitu, Bet. Berarti kan kita perlu ter terus mencatat kan. Siapa tahu ada yang masih perlu kita uh, dapat uh, apa ya? dapat atur-atur gitu loh supaya si tujuan keuangan ini lebih cepat tercapai. Gitu. Oke. Okay. Berarti yang belum mulai mencatat, mencatatlah yang sudah mencatat, sudah baik, tetaplah semangat. Itu ya, oke, balif. Kita sudah selesai pertanyaan, sudah dijawab semua. Uh, mungkin dari balif ada closing statement untuk webinar kita siang hari ini. Iya, uh, yeah. jadi uh, sebelum kita uh, uh, melakukan resolusi, sebaiknya kita mereview tadi. Mereview itu perlu beberapa data, ya data-data perubahan apa saja yang terjadi perubahan perubahan income hutang aset dan segala macam terus kita check up financial kita apakah masih normal gitu ya tadi ada dua apa dua cara yang kualitatif sama yang teknis gitu ya terus baru setelah itu oke okay. oh ternyata uh, kita evaluasi lagi oh apa sih yang nggak tujuan kita tujuan keuangan apa sih yang nggak tercapai dan kenapa nah dari situ baru kita bisa susun resolusi lebih tepat gitu bukan hanya mimpi resolusinya bet okay. mm -hmm. ya jadi bukan sesuatu yang memang penting untuk kita capai dan bagaimana kita capainya ya mbak Olivia ya, ya. ya. oke okay. ada lagi mbak Olivia udah kayaknya bet sampai jangan lupa buat minggu depan tetap Hadiri oh, iya. webinar ya lanjutannya untuk resolusi dan jangan lupa buat teman-teman untuk lakukan 5m ya 5m 5m Satu. men pakai masker. masker dua mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan dan uh, mengurangi mobilitas ya Oke okay? okay, kalau gitu Ya, yeah, thank you Mbak Olive. Semoga kita semua tetap sehat, semakin dapat berbagi ilmu-ilmu kesehatan bagi masyarakat Indonesia menghadapi ledakan demografi yang ketutup karena pandemi corona ini. Padahal Indonesia sedang masuk dalam fase ledakan demografi ya Mbak Olive ya. Ya, yeah, benar. Oke okay. okay, Mbak Olive, terima kasih banyak sharingnya luar biasa. Uh, saya izin untuk tutup Mbak Olive, saya akan yeah. share beberapa uh, slide penutup kita. Oke sudah muncul ya Mbak Olive ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Teman-teman kita sudah di penghujung acara. Maafkan kalau mata saya seliburan karena ada masalah gadget saya harus pakai dua device. Uh, jadi saya harus lihat slide saya yang di sebelah. Hmm, Oke. Okay. Tadi uh, Mbak Olive ada info kalau ada perlu diskusi lebih pribadi kepada member Effect. Uh, dengan tanda kutip bahwa data yang kita terima itu kita akan simpan, tidak akan kita share uh, ke orang luar. Jadi Bapak Ibu silakan email ke finedu.id@gmail.com dengan format nama, hal yang ingin ditanyakan dan tahu acara ini dari mana. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu nggak mau tulis nama, nggak nyaman, uh, ya sudah. Tapi usahakan ada nama, tapi tulis apa sih yang ingin didiskusikan nanti uh, dari tim event akan hubungin melalui email tersebut uh, uh, untuk diskusi bersama uh, yang diperlukan bersama Bapak Ibu. Terus ada feedback uh, admin uh, mohon kirim ke WA grup sementara. Uh, oh ya, WA grup ini akan bubar uh, setelah acara ini selesai, Bapak Ibu, tapi mohon untuk mengisi uh, feedback form ini untuk memberi masukan uh, untuk berjalannya acara kita agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, acara kita ke depan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Olive bahwa kita akan bersama-sama lanjut setelah melakukan evaluasi bagaimana kita menyusun lebih baik lagi keuangan kita ke depan di awal tahun ini, mumpung masih Januari, untuk mencapai apa yang kita mau di 2021. Atau kita merancang resolusi finansial 2021, khususnya di bidang keuangan. Bersama Dr. Melda Suryana dan Ibu Olivia Firdaus, Uh, waktunya sama di setiap Sabtu dan pukul 13 sampai 14.30. Oke, okay. uh, silakan teman-teman bergabung WA grupnya juga sudah disiapkan untuk yang ingin lanjut ke webinar kita berikutnya. Dan ini adalah sosial media kita, ada sahabat WA grup Sahabat Vinedu. Uh, Bapak Ibu silakan bergabung bagi yang belum bergabung karena melalui WA grup tersebut kita uh, akan sering ada informasi acara-acara uh, dari event termasuk dari acara eksternal ataupun internal yang kita e, lakukan, gitu kan. Dan di Sahabat fin Edu ini, setiap hari Rabu kita ada promo day, di mana selama pandemi kita sama-sama memfasilitasi teman-teman untuk menambah sumber income yang baru, boleh promo produknya, boleh jualan sepanjang hari, jadi saling kenalan, oh kalau saya butuh ini, saya ingat di Sahabat Finedu ada yang rutin jual ini, dan itu mungkin sama-sama untuk. Uh, saling uh, mensupport di masa-masa pandemi ini juga ada telegram ada instagram dan ada youtube untuk youtube uh, bapak ibu kita sudah mengadakan webinar online itu sejak maret 2019 pas uh, web, uh, pandemi masuk ke indonesia uh, bapak ibu kalau mau nonton lagi uh, webinar kita yang kebanyakan itu berisi tentang edukasi keuangan silakan like dan subscribe di YouTube kita. Hmm, oh ya, nah untuk mengakomodir kebutuhan peserta yang membutuhkan e-sertifikat, kita sudah siap untuk Bapak-Ibu yang membutuhkan e-sertifikat setiap webinar. Silakan klik link-nya, nanti akan dikirim oleh admin dengan biaya Rp30.000, nanti akan transfer ke rekening Ibu Yeni Herawati di Bank BCA yang seperti tampil di layar. Itu dari saya mungkin, um, Mbak Oli saya sudah selesai, teman-teman Bapak Ibu kita sudah di akhir acara, terima kasih untuk kebersamaannya, uh, kita bertemu lagi minggu depan, sehat selalu, jangan lupa 5M. Selamat sore. Sore. Sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Oli. Selamat aman, Ibu, terima kasih. sehat selalu. Pak Mario, bye. Bye. Terima kasih Bu Olive, selamat sore. Makasih, Butri. Oh, sorry, Butri. makasih Bu Tri. Selamat sore Bu Tri. Makasih Bu Oli, Bu Betty. Bu Betty, makasih Bu Betty. Sehat ya semua. <laughs> alhamdulillah um... sehat. Bu Indah, Bu Tri ini suaranya spesifik. Ah. Ya, jadi... <laughs> nah, <alhamdulillah. laughs> Sama ya Bu, ya. Iya, <laughs> jadi... Ini tidak ada oh. lagu kita. Tidak ada suara, Kak. Iya, ada suara. Tidak ada. Oh, enggak ada suara. Saya nanti yeah. kalau nyanyi, ada bubar. <laughs> Jangan debat, nanti pada kamu datang minggu depan. <laughs> eh, mendingan disuruh aja disuruh nyanyi. Iya, yeah, oke. Okay. Berarti host bisa langsung di end aja, mungkin Men ya Oke, oke. Okay. Okay. Sampai ketemu, kasih. Sampai ketemu semua biar Saya, aku biar saja ku tak seharum bunga mawar tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu biar saja ku tak seelok langit sepi tapi selalu Coba tuh, mengindahkanmu biar saja ku tak seharu bunga mau selalu ku coba tuh mengharumkanmu Biar saja ku tak seelok langit sore Tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa Ku pertahankan kan kau demi tumpah darah Semua pahlawan-pahlawan ku Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung A raro mau Tapi selalu